William Jebo kini sudah ada di Pahang. Itulah sebuah gambar yang didakwa milik William Jebo di Stadium Darul Makmur, Pahang baru-baru ini yang menguatkan lagi desas-desus perpindahan pemain itu ke dalam skuad bimbingan Fandi Ahmad. Sebelum ini, khabar angin bertiup kencang apabila Sri Pahang FC dikatakan bakal membawa masuk penyerang baharu bagi menggantikan Lucas Silva yang masih belum cergas sepenuhnya. Pemain tersebut ialah penyerang kebangsaan Liberia, Jebo yang akan menjadi ejen bebas bermula 1 Julai nanti. Jebo pernah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Liga Maghribi dengan 19 jaringan gol pada 2016-17 ketika mewakili Wydad Casablanca. Pemain berusia 31 tahun ini sudah beraksi dalam 3 benua yang berbeza iaitu di Eropah, Afrika dan Asia. Umum mengetahui Sri Pahang kini tumpul di barisan serangan apabila Lucas Silva masih belum cergas sepenuhnya sejak tempoh pramusim awal tahun ini. Dengan pengalaman dan status sebagai penyerang skuad kebangsaan Liberia, Jebo mungkin gandingan sesuai untuk bermain bersama Pah Sherman di bahagian depan Sri Pahang FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.